Oke, kembali lagi bersama review bosku. Baik, ini saya akan mereview Ka'bah model baru ini. Model baru ya, ini penampakannya sebelum saya colokan listriknya. Oke, selanjutnya kita akan colokan listriknya. Kabelnya. Ini ya, kabelnya kita coba colokan. Nah, ini dia penampakannya, ini lampunya. Kedip. Oke, di samping kanan seperti biasa. Nah, itu ini ada tombol-tombolnya. Ini ada tombol putih. Ini ada merah. Ada merahnya, kelihatan apa enggak ya? Ada merahnya dua. Kita coba satu-satu dari yang merah bawah dulu. Hasilnya seperti apa? Ya, ini kedip ini. Kita coba lagi. Oh, yang merah. Tombol merah bawah itu on off. Tombol merah bawah ini kita nyalakan ya. Nah, ini tombol merah bawah on off-nya. Kemudian tombol merah atasnya. Tombol merah atasnya untuk menyalakan sebelah sini. Ini sama lampu yang ini. Kita coba lagi. Lanjut ke yang putih. Ini backlightnya masih nyala ini. Ini on off yang tombol merah atas ini. On off untuk yang backlightnya ini. Nah, ini kalau ini sudah mati semua. Tombol merah bawah. Nah, ini yang putih ini. Ini tombol merah bawah yang ini. Biar bisa tahu perbedaannya ya. Yang tombol merah bawah saya matikan dulu. Nah, sekarang tombol merah atasnya. Kelihatan apa enggak? Ah, ini tombol merah atasnya yang lampu-lampu kecil-kecil nih, warna-warni. Nah, ini kalau dari jauh agak kurang kelihatan. Nah, ini lampunya ganti-ganti sendiri warnanya. Selang berapa detik ganti sendiri warnanya. Oke. Nah, ini sudah ganti lagi warnanya. Kita nyalakan semua ya, coba. Nah, kalau nyala semua gini warnanya. Yang tombol putih itu untuk kedip-kedipnya. Nah, ini tombol putih ini. Tombol putih ini untuk nyala kedip-kedipnya. Nah, ini kedip-kedip ini. Nah, oke. Ini figurannya warna gini, gold. Nah, kita buka sedikit ya figurannya ini. Ah, ini figurannya. Ya, ini figurannya matching sama warnanya Ka'bahnya keemasan. Oke, sementara itu dulu reviewnya. Tunggu review produk-produk lainnya. Terima kasih.